Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Ketika mana isu kekurangan bekalan ayam dan telur masih belum selesai sepenuhnya, tetapi bekalan daging babi menjadi keutamaan dan perlu diselesaikan oleh kerajaan. Exco Pemuda Perikatan Nasional Selangor, Khidir Jamil, tampil mempersoalkan perkara tersebut apabila pihak kerajaan mahu membincangkan bekalan babi secara teliti dalam kabinet, sedangkan isu ayam dan telur masih belum berjaya diselesaikan. Katanya tindakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Sri Salahuddin Ayub, mengumumkan cadangan kawalan kestabilan harga daging babi di bawah ke mesyuarat Kabinet Kerajaan Perpaduan dilihat sebagai double standard. Jelasnya, jalan penyelesaian yang cuba dilaksanakan oleh Salahuddin itu disifatkan sebagai double standard kerana tidak berusaha menyelesaikan isu yang dihadap. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.